Hai korang. So, hari ni Afan nak buat my updated skincare routine. So, ada ke orang yang nak tahu sebenarnya apa yang Afan pakai kat dalam hari ini? Sekarang korang nak tahu, boleh tengok video ni lah sampai habis. Okay, sebab Afan akan tunjukkan step by step apa yang Afan pakai. Daripada cleanser, Afan pakai cleanser Lumifi sekarang ni. So, muka dah baru habis cuci muka. Dah berlandi lah sekarang kata. So, okay, that's it. So, after cleanser, selalunya kalau nak pakai mask, boleh pakai mask. Selalunya aku pakai mask masa malam lah sebelum nak tidur. But now, pagi yang aku pakai Time-wise Moisture Renewing Softener ni. So, tipis-tipis sikit. Oh, dah nak habis. This is my second ke third bottle lah macam tu. So, aku akan skincare routine. Cuci muka, pakailah toner. Toner ni kira macam kalau cuci muka kali kedua lah. Tentu untuk siapa-siapa yang tak pernah pakai toner, korang punya ni akan nampak hitam dan lagi kotor daripada ni lah. Tengok korang pakai toner, at least dapat membuang lagi sisa-sisa kotoran dekat muka tu lah. Kulit kering ke apa ke. Tadi aku cuci muka tu pakai Skin UV tau, Skin V Sonic. Okay, dah siap. Kedua, aku akan pakai serum. So, ni adalah serum hari-hari yang aku pakai, which is Lumifi Intensive Serum. Kita ada few serums juga, macam Volufirm Advanced Lifting Serum ni. Ini aku pakai kadang-kadang je lah, tak ada pakai serum ni. And then kita ada Youthfinity Serum juga. Yang ini aku pakai malam sahaja. So yang ini memang special untuk malam je lah aku pakai. Biar dia macam menyerap dengan lebih menyeluruh lah bila malam kan. So tak ada cahaya matahari, kenapa tak sleep, tak stress, tak nak tidur. So aku pakai Intensive Serum Lumifi. Jadi macam liquid. Serum ni semua dah sama harga atau pernah turun harga. Semua serum Amerika harga dia RM264 kecuali yang Youthfinity tu lah. Youthfinity mahal sikit lah sebab ingredient dia is very very powerful and susah lah nak dapat. Set dah pakai serum, Anfal akan selalu pakai saya ada moisturizer ataupun day cream. Ada dua benda lah yang Anfal pakai. So this is day cream daripada Time-wise. And then ini adalah cream moisturizing cream daripada Lumifi. So selalunya Anfal akan pakai day cream dulu. Cream Time-wise ni dia datang, ada yang datang dengan SPF, ada yang datang dengan tanpa SPF. So yang Fah pakai ni without SPF sebab jarak lagi yang Fah akan pakai sunscreen juga. And then next aku akan pakai moisturizing cream. Dia sebenarnya ada spatula dia but I know my fingers are same. So, ada yang tak pakai krim mata ke? Haa, lepas ni kau pakai krim mata lah ni. Apa? Krim mata flash before. So my cream mata is this one, Age Fighting Eye Cream daripada Mary Kay Time-wise. Ini sikit.
dia sikit je. Sikit tu. Korang patut pakai jari yang lagi kurang tekanan je lah. Sebenarnya Angkal ada eczema air kat atas mata ni, kalau korang perasan lah kat sini. Tapi pakai eczema tu ni, dia tak ada apa-apa ni lah, tak memberi apa-apa kesan buruk lah. Dia ada kat situ je lah, ada flare. Dia pakai something stronger, like steroid. I, last but not least, aku akan pakai sun protector SPF 35 PA++. So dia macam ni. A bit runny, a bit liquidy. So aku akan just sap sapu dekat muka dulu. So itulah skincare rutin Anfal setiap hari. So kalau mari kita stay kat kakak produk baru, macam itulah skincare Anfal. Sampailah ada produk baru untuk dipakai atau untuk dicuba yang sesuai dengan kulit Anfal, Anfal akan cuba and Anfal akan update lagi my skincare rutin. So, thank you for watching. Bye.